Kunci loker balet ketemu. Caca, nanti kamu les balet kan? Berangkat bareng yuk sama aku. Iya, aku nanti les balet kok. Ya udah, kita berangkat bareng aja ya. Aku mau beresin ini dulu. Kayak kita langsung berangkat aja deh, takutnya kita nanti terlambat nggak sih? Ya udah, Ca, ayo cepetan yuk, kita jalan sekarang aja. Iya, tunggu sebentar ya. Ada yang mau aku bawa pulang kayaknya nih. Ini kayak gunting, nggak usah deh. Gunting di rumah aku punya, ini aja nih. Halo, Ma. Ma, aku pulang sekolah langsung ke tempat les balet aja ya, Ma, bareng Caca dari sekolah. Caca, Ros, kita pulang sekolah mau nongkrong loh di tempat pizza. Kamu mau ikut nggak makan-makan di pizza bareng kita? Ya, nggak bisa, Juki. Kita mau les balet abis pulang sekolah. Ini kita mau langsung jalan. Oh, kamu les balet ya berdua? Nggak bisa ikut kita dong makan-makan pizza. Iya, nggak bisa. Lain kali aja ya. Kita mau langsung ke tempat les nih. Ya udah deh, kalau nggak bisa. Ayo, Ros, kita langsung jalan aja yuk. Bye-bye, teman-teman. Ya, mereka nggak bisa ikut. Ya udahlah, kita bertiga aja yuk makan pizza. Ya udah yuk. Untung tadi di jalan nggak macet ya, jadi kita bisa sampainya nggak terlambat. Iya, dan masih ada waktu untuk pemanasan. Ya, loker aku lagi-lagi ada yang usilin nih, ada yang kunciin. Siapa sih yang suka gangguin loker aku, suka digembok-gembok terus? Kan aku nggak bisa ambil baju. Iya, siapa sih yang suka isengin kamu? Tapi kayaknya kemarin aku lihat deh, kayak ada yang naro kunci di piano. Tapi aku nggak tahu itu dia kunci apa. Jangan-jangan itu kunci loker kamu. Masa sih di piano? Iya, coba deh nanti kita cek. Aku ganti baju dulu ya, Ros. Tunggu ya. Coba nanti kita cek di piano ya, Ros. Oke. Nah, aku tasnya taruh sini aja deh. Coba ayo di sebelah mana? Sini deh, Ros. Mana nggak ada, Ca? Tunggu, Ros. Kita harus mainin pianonya dulu. Tuh kan? Yeay! Hah? Bisa kayak gitu ya muncul di piano kalau kita main piano sambil marah-marah. Iya, Ros, kayak gitu caranya dapetin kunci. Lucu banget kan, masa kuncinya muncul di dalam piano kalau kita mainin. Untung aja kamu lihat ya, Ca, kuncinya. Jadi aku bisa buka loker. Ya udah, ayo ganti baju ki cepetan. Iya, Ca. Aku coba ya, Ca. Semoga kuncinya yang ini. Wah, iya ternyata benar. Kuncinya yang itu, Ca. Terima kasih, Caca. Ya udah, Giros. Cepetan kamu ganti baju. Kita pemanasan dulu di sana. Oke, Ca. Ros, lucu banget cepitan kamu itu, bunga. Iya, bagus ya. Yuk kita pemanasan dulu yuk. Ayo. Teman-teman udah pada datang ya semuanya, lagi pada pemanasan. Iya, aku juga mau pemanasan di sini dulu. Aku pemanasan apa ya? Ini deh. Oh iya, salsa. Kamu kunciin lokernya Ros ya? Kamu gembok. Siapa? Aku. Iya, kamu. Kemarin aku lihat kok kamu naruh kunci di piano. Ih, kok dia lihat sih aku yang kunciin lokernya Ros?
Iya, aku yang gembok lokernya Ros. Emangnya kenapa? Loh, kok kamu gitu sih, Salsa? Jangan jahat dong sama aku. Masa loker aku kamu gembok terus? Jangan kayak gitu dong, Salsa. Jahat ih kamu. Biarin aja, soalnya aku gak suka sama Ros. Udah, jangan tanya-tanya aku lagi. Aku malas sama kalian. Kenapa sih dia jahat gitu sama Ros? Mungkin dia iri aja sama Ros. Soalnya kan Ros main baletnya bagus. Terus dia punya penghargaan juga kan. Mau beresin karpet dulu yuk buat kita latihan nanti sebelum Miss datang. Ya udah, aku bantuin yuk. Ayo aku bantuin yuk, tunggu bentar. Taruh sini. Nah, kita susul di sini aja ya. Dia di tengah kalau Miss. Ya, kita kayaknya agak minggir ya, agak jauhan dikit. Aku ambil deh punya aku. Cak, misi Cak. Oh iya, maaf. Bella, taruh sini aja, Bel. Oh iya, sini aja. Ih, aku malas ih sama mereka. Si Ros lagi pakai ketemu kunci yang aku udah umpetin. Aku mendingan pulang aja lah, gak mau latihan balet. Salsa, kamu mau kemana? Mau pulang aja lah, aku gak mau les balet bareng kalian. Dia kenapa itu jadi marah kayak gitu? Ini loh, tadi si Ros kunci lokernya digembok. Terus aku lihat kemarin dia taruh kuncinya di piano. Oh, dia yang kunciin lokernya si Ros. Untung ketemu ya, Ros. Anak-anak, kalian udah pada siap untuk latihan kita hari ini? Udah siap, Bu. Ayo kita segera latihan. Iya, Bu. Ikutin gerakan Miss ya. Iya, Bu. Iya, Miss. Iya, Bu. Kalian pinter-pinter banget narinya. Ya, seperti itu lompatnya. Bagus anak-anak. Ya udah, anak-anak. Kita istirahat dulu ya, nanti kita lanjutin lagi. Iya, Miss. Nah, guys. Video aku kali ini sampai di sini dulu ya. Bila kalian menyukai video aku, jangan lupa kalian klik like, subscribe, dan komen. Mau dibuatin video apa lagi? Sampai jumpa, bye-bye.